Tua banget kayaknya, tapi emang benar ya. Usia kamu berapa? 20. Oh iya, saya 26. Enggak apa-apa cium tangan. Halo. Halo, Kak. Oke. Okay. Kalau Raffi ketemu Ayu biasa cium tangan juga? Iya, dia cium tangan saya. Oh iya iya. Saya kan oh iya lebih tua ya. Saya omong. Eh, lu mah enak cium tangan ya? Kamu gua sama Berta cium ubun-ubun. Oh, dicium Master Berta. Iya tadi. Silakan Ayu mau komentar siapa dulu? Oke, okay, aku mau kasih komentar buat Nandar ya. Iya, Kak. Nandar sehat? Alhamdulillah. Oke, okay. Nandar, tadi buat saya pada saat kamu nyanyi, awal banget kamu masuk nyanyi, buat saya kayaknya kamu tuh gak nyantai sama sekali. Iya. Kayaknya kamu tuh nyanyi tuh kayak ada yang dipikirin gitu, kayaknya berat banget, kayaknya beban banget. Kamu tidak menikmati lagu yang kamu nyanyiin tadi. Dan pada saat kamu bernyanyi, ini kan lagunya kan Jatuh Cinta. Iya kan, lagu mengagumi seseorang yang kita tuh jatuh cinta. Seharusnya ekspresi kita pun nunjukin kalau kita tuh, aduh aku nih jatuh cinta sama gimana orang sih, ini. Gimana sih Ayu kalau ekspresi jatuh cinta tuh gimana ekspresi sih? Ekspresi jatuh cinta tuh bisa kelihatan, maksudnya dari syair aja seharusnya makanya. Kayak sebelum... Ayu gitu Andika. Ah, selalu ceria. Berseri-seri. Coba praktekin, coba praktekin, praktekin sama Ayu Ting Ting praktekin. Apa? Ya, jatuh cinta? Iya. Oh, saya udah males ya namanya jatuh cinta. Udah. Oh. Praktekinya jangan kesona kesini aja. Kebetulan ya. Nandar ini ngefans banget jadi, sama Ayu. Jadi buat saya tadi kamu tuh pembawaan ekspresinya tuh jauh sekali dengan liriknya. Kamu malah kayak orang yang kayak maaf, kayak merasa sok kegantengan gitu. Kayaknya angku gitu. Rena, Rena, Rena. Kayaknya... Bukan seperti itu ekspresinya. Salah berarti. Lebih ya. Mengagumi, lebih berharap. Aduh, aku suka sama orang ini. Gimana coba ya? Nyanyiin coba dikit. Kamu nyanyiin buat aku. Bentar, buat Ayu. Lebih tapi santai lagi, Ayu, lebih relax Ayu. Lagi. Lagu apa yuk? Yuk. Lagu tadi Rena. Lagu tadi. Oke. Okay. Kebetulan dia ngefans sama Aiting. Ah iya. Siapa ya, lagu tadi ya? Coba. Boleh nyanyi ya, tapi lebih enjoy gitu. Anggap aja aku pacar kamu deh. Ya? Seakan-akan coba. Memang merasakan jatuh cinta sama Ayu. Liriknya mau diganti Ayu, Ayu, Ayu. Ya, ya. Boleh. Untuk siap, ini maaf. Karena penghayatannya yang dia. Kenapa emang? Jadi nyanyi gak? Mau pulang? Saya udah begini-begini dari tadi. Sabar dong. Oh, iya, iya. Siap. Ayo sayang. Ayu, Ayu, Ayu. Kusayang padamu. Ayu, Ayu, Ayu. Ku cinta padamu. Bertemu, ayu, 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 ku sayang padamu, ayu, 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 ku cinta padamu. Yeah. Gimana yuk? Justru saya dapet. Lebih dapat yang sekarang, gitu. Tapi sebenarnya tadi kamu tuh nyanyi mikirin apa sih? Kamu takut atau apa? Grogi? Iya. Ini pertama kalinya kamu nyanyi di panggung besar ya? Iya Kak. Iya, tapi saya salut ya, ya. Di usia 20 tahun maksudnya. Sudah sampai di titik ini buat saya kerja kerasnya luar biasa. Dan kamu gak malu, biasanya anak umur 20 tahun malu tuh yang namanya kerja ini itu. Tapi iya. Kamu gak malu, saya salut. Dan di sini cengkok kamu dangdutnya juga bagus. Apalagi yang terakhir tadi, Rena, 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 Rena. Itu buat saya keren. Makasih, untuk selebihnya Kak, lebih belajar lagi, iya, Kak, lebih nyantai lagi, siap. Lebih enjoy lagi karena ini adalah kesempatan kamu ya. Iya. Mudah-mudahan banyak orang di luar sana yang support. Amin. Duet, okay? Coba duet ya. Apa? Mau duet gak? Kau mau duet? Iya. Boleh mau lagu apa? Duet. Lagu apa? Mau lagu Cuma Kamu. Cuma Kamu? Cuma Aku. Kamu. Bener, iya. Gak ada iya. Yang lain. Asik. Belum punya pacar. Gak ada. Asik.
pas okay. banget yuk. Lu boleh kalau belum punya pacar temen apa-apa. Anak kecil bisa ngurus anak kecil. Oh iya dia ya. Masa disuruh ngurus Bilqis? Tega deh. Maaf. Jadi nyanyi gak? Jadi. Ya udah begini lagi lah tadi. Ayo ini mau nyanyi cuma kamu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Nandar. Keren. Ya, kamu banyak belajar lagi ya. Iya, harus pede. Harus yakin kalau kamu. Iya, dia gemeteran. Gemeteran. Dari tadi nyanyi juga dia gemeteran. Mohon maaf. Kamu nyanyi cuma kamu gemeteran. Sama kayak waktu aku nyanyi cuma kamu sama Maharani, gemeteran gua. Kemana dia, Wendy? Dia Wendy lagi kangen. Dia gak muncul kan di panggung ini, gak Wendy muncul Wendy lagi kan? Kangen, Cie. Gak ada orangnya.